Nah, dan saya akan menceritakan sedikit tentang Dolis ini. Jadi si Dolis itu pabriknya di sekitaran power tools yang premium. Nah, jadi si Dolis ini ada di sekitar mereka gitu. Dia tuh lebih tahu tentang perkembangannya power tools. Nah, sedangkan si Dolis ini adalah pabrik yang membuat hampir 80% itu hasil pabriknya milik Dolis sendiri. Jadi ini masih belum banyak campur tangan dengan yang lainnya. Menurut saya ini keren banget sih. Untuk melihat kualitas suatu produk, biasanya saya akan melihat dari seberapa lamanya mesin tersebut diberikan garansi. Kemarin saya membeli produk Dolis ini, harganya hanya Rp270.000. Nah, dan dia berani memberikan garansi selama 2 tahun. Karena saya food worker, jadi percobaan pertama saya akan menggunakan gergaji kayu dulu. Check it out. Nah guys, dan satu lagi yang saya suka, jadi si Dolis ini mempunyai saringan debu. Jadi kalau misalnya keadaan mesinnya hidup, itu anginnya akan masuk ke sini dan keluar ke sini. Otomatis debu-debu di sekitar itu pasti tertarik ke sini. Nah, dan si Dolis ini dia tuh mempunyai saringan, jadi saringan debu. Nah, seperti ini contohnya. Jadi si debu-debunya itu akan ngendap di sini. Jadi kita bisa buka dan bersihkan. Nah, ini adalah filter. Ini adalah saringan debunya. Jadi si debu itu tidak masuk ke dalam sini. Kemungkinan debu yang masuk ke dalam ini sangat kecil gitu. Jadi memungkinkan si Dolis ini lebih awet lagi, apalagi untuk di metal working ya. Jadi kalau untuk di besi ini biasanya kalau misalnya besi serbuk-serbuk besi masuk ke sini itu cepat banget rusaknya, karena langsung bersentuhan langsung dengan elektroniknya di dalam. Jadi kalau misalnya ada penyaring ini sangat berguna banget. Jadi menurut saya ini keren banget ya, kreatif banget gitu, bikin ada filternya seperti ini. Saya bingung sama produk Dolis ini. Jadi menurut saya si gerinda tangan ini adalah upgradean dari semua mesin-mesin. Terus ini tuh yang paling upgrade-nya gitu loh. Dari segi tangannya, dari segi pegangannya, sekarang dia tuh udah enak dipegang. Terus si on-off-nya juga dia udah upgrade. Jadi kebanyakan kan sekarang mulai beda sama gerinda-gerinda zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu si on-off-nya itu sangat-sangat menonjol. Jadi di situ tuh banyak sekali kecelakaan-kecelakaan karena si on off-nya itu terlalu menonjol. Jadi si on off-nya itu sering sekali tersenggol. Makanya banyak orang-orang yang kecelakaan. Nah, sekarang dia tuh lebih tersembunyi gitu, lebih jadi di sini ada on off, terus dia lebih mencolok ke dalam, dan di sini ada topinya juga. Jadi kalau misalnya di saat dia jatuh, si on off-nya itu nggak akan kepencet. Jadi menurut saya ini keren sih. Cuman dari segi kualitas saya belum menggunakannya terlalu lama, baru coba-coba aja tadi. Tapi menurut saya untuk harga segini, ya saya akan memiliki ini loh. Nah, kalian juga harus perlu tahu ya, biasanya si kipas, si lubang kipasnya itu di sini nih, di pinggir sini. Nah, kalau misalnya kita lagi ngehaplas, itu si anginnya itu pas banget ke muka. Sedangkan ini si kipasnya itu ke depan. Nah, si depan ini jadi justru menjauhkan debu kalau misalnya di kayu ya. Untuk di kayu juga kalau misalnya kita lagi ngehaplas, si debunya itu ketiupnya ke depan, bukan ke atas, ke mata kita ya. Biasanya kalau misalnya yang itu, ini tuh di depan. Makanya saya suka ditutupin pakai selotip atau apa gitu. Ya semoga aja ini kualitasnya bagus, soalnya sayang gitu kalau misalnya kualitasnya tidak memungkinkan dengan desain, dengan apa ya, dengan fungsi-fungsi yang lebih modern lagi, kan sayang. Menurut aku sih dari segi luar fiturnya ini keren, keren banget malah.
Ini tuh mesinnya masalah suaranya sih lumayan halus ya. Nah kalau dibandingkan dengan merek-merek yang lebih premium, ini memang ada sedikit bergetarnya gitu. Cuman ya sedikit banget gitu bergetarnya. Cuman ya recommended sih kalau misalnya dengan harga segini, garansi 2 tahun, fitur seperti ini. Ya aku suka. Yang pasti menurut saya ini sangat berguna sekali karena banyak sekali fungsi-fungsinya, dari mulai metal worker atau wood worker atau apapun itu, atau rumahan. Biasanya rumahan juga biasanya sangat mementingkan ini karena ini tuh bisa all in one lah, maksudnya bisa memotong segala dari besi, kayu ataupun plastik atau keramik, semuanya bisa pakai gerinda tangan ini. Dulu aja saya bikin table saw dari gerinda tangan seperti ini. Nah, jadi yang mana sih gerinda tangan yang paling bagus menurut saya? Nah, saya sebelumnya pernah mencoba beberapa merek seperti yang di belakang ini, di belakang saya ini. Nah, sebelumnya juga saya mempunyai mereknya Maktek, Boss, cuman mereka udah pada rusak. Soalnya udah lama banget saya pakai dia. Jadi yang mana sih yang menurut saya bagus? Menurut saya semuanya bagus, saya nggak pernah ada kendala ya, soalnya saya kan memang udah produksi juga. Jadi si mesin ini tuh benar-benar dipakai banget, jadi ya dimaklum sekali kalau misalnya ada kerusakan-kerusakan, ya masih hal wajar. Cuman untuk deretan harga di 300, apalagi ini harganya 270.000, menurut saya pasti milih yang Dolis ini sih, soalnya fitur-fiturnya lebih lengkap gitu. Cuman tergantung kebutuhan kalian sih, tergantung kesukaan kalian. Cuman dalam segi warna saya lebih suka Dewalt sama Stanley gitu. Itu tergantung kalian juga, jadi kalian mau pilih yang mana. Pokoknya semuanya pada bagus-bagus sih sebenarnya. Si setiap brand itu mempunyai nilai plus tersendiri. Nah, jadi buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini membantu. Dan jangan lupa subscribe dan tolong share untuk video kali ini, karena saya akan insya Allah di 10.000 subscriber saya akan berbagi rezeki lagi. Saya sudah mempersiapkan baju juga. Jadi kalian follow Instagram saya, yaitu di sini nih, indra.ega.kusuma, itu Instagram saya. Kalian follow aja di situ, nanti saya akan bagi-bagi hadiah baju, bajunya baju bedsuit gitu. Semoga aja nanti di 10.000 subscriber. Jadi tetap pantengin video saya, tetaplah berkreasi, berimajinasi tanpa batas. Bye. Untuk melihat kualitas suatu produk, biasanya saya akan melihat dari segi panjangnya. Lanjut mana? Nah, itu kata-katanya. Untuk melihat kualitas suatu produk, biasanya saya akan go. Untuk melihat kualitas suatu produk, biasanya saya akan Nah dan produk Dolis ini 300.000 dia mampu memberikan garansi 300.000. Dolis ini harganya, kalau Anda beli Dolis ini masih selama 2 tahun. Wow. Jadi saya tuh baru sini dulu.